Apabila kita mengerjakan sesuatu, semestinya kita mengharapkan sesuatu ganjaran yang setimpal dengan usaha yang telah kita curahkan. Oleh sebab itu, berbagai cara dan kaedah akan kita lakukan semata-mata untuk mendapatkan pulangan tersebut. Begitulah juga halnya dengan pengusaha-pengusaha Ahalya ini. Pada kesempatan kali ini, saya mau berkongsi 5 cara penjagaan wajib yang mesti kita lakukan dalam usaha untuk coba mendapatkan hasil yang memuaskan dalam perusahaan menanam Ahalya ini. Yang pertama ialah pembersihan kawasan tanaman Ahalya. Dalam penanaman apapun, untuk mendapat hasil terbaik, pembersihan kawasan penanaman adalah perkara asas yang wajib dilakukan. Begitulah juga halnya dalam penanaman Ahalya ini. Rumput-rumput liar di kawasan tanaman ini harus dibersihkan untuk mengelakkan Ahalya ini daripada terpaksa bersaing dengan rumput-rumput tersebut untuk mendapatkan nutrien daripada tanah. Dengan pembersihan kawasan, persaingan dapat diminimumkan dan Ahalya-Ahalya ini dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Dengan pertumbuhan dan pembesaran yang baik, tentu sahaja isi atau rizom Ahalya juga akan turut berkembang dengan sempurna. Maka hasilnya tentu saja Ahalya yang berkualiti. Yang kedua ialah penggemburan tanah di sekeliling pokok Ahalya. Terdapat 2 sebab mengapa penggemburan tanah ini harus dilakukan. Yang pertama ialah yangnya dilakukan untuk menutupi isi Ahalya yang terkeluar daripada tanah daripada terkena sinaran terus daripada matahari. Sekiranya dibiarkan, selain mempengaruhi perkembangan pertumbuhan Ahalya tersebut, sinaran matahari juga boleh menyebabkan kerusakan pada isi Ahalya. Apatah lagi bila Ahalya ini sudah cukup matang dan batang serta daun Ahalya yang selama ini menghalang sinaran matahari tersebut sudah mula mereput. Yang keduanya ialah tanah yang digembur ini memudahkan isi Ahalya ini terus berkembang dan membesar karena tanah yang agak padat sedikit sebanyak memang mempengaruhi pembesaran isi Ahalya tersebut. Yang ketiga ialah pembajaan Ahalya. Pembajaan Ahalya harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Berbalik kepada fungsi baja ini secara asasnya, baja ini merupakan bahan yang mengandungi unsur-unsur pemakanan tumbuhan yang akan dibekalkan secara langsung kepada tanah untuk pertumbuhan tanaman. Untuk membaja Ahalya ini, kami menggunakan baja biji jenis urea dan juga baja cecair yang disembur terus pada pokok-pokok Ahalya ini. Baja biji ini pula kami taburkan di sekeliling pokok Ahalya tersebut. Walau bagaimanapun, penggunaan baja kimia ini kami gunakan dalam kuantiti yang minimum. Sekiranya Ahalya ditanam di kawasan yang memang subur tanahnya, kami tidak akan menggunakan baja-baja ini langsung. Seterusnya ialah penyemburan racun serangga dan racun kulat. Serangan serangga dan kulat sememangnya menjadi salah satu masalah utama dalam penanaman Ahalya ini. Daun-daun Ahalya yang rusak diserang oleh serangga dan kulat pasti sahaja akan mempengaruhi dan membantukan pertumbuhan Ahalya ini, mengakibatkan isi Ahalya yang akan terhasil menjadi tidak berkualiti atau size-nya agak kecil-kecil. Serangan kulat pula jika dibiarkan, ia akan menular sehinggalah ke isi Ahalya tersebut, menyebabkan isi Ahalya ini rusak dan tidak akan dapat dijual. Oleh sebab itu, untuk mengawal serangan serangga dan kulat ini, semburan racun serangga dan kulat harus dilakukan. Di sini kami melakukan penyemburan racun tersebut dalam tempo 3 minggu sekali, sehinggalah Ahalya berumur 6 bulan. Air sekali ialah penyiraman Ahalya. Ahalya ini agak sensitif juga terhadap cahaya matahari yang panas ataupun kemarau yang berpanjangan. Apatah lagi jika ditanam di kawasan persekitarannya yang memang panas. Oleh sebab itu, penyiraman seharusnya dilakukan. Di kawasan kami, kami hanya bergantung sepenuhnya kepada air hujan untuk menyiram
Halia-halia ini disebabkan oleh sumber air yang terhad. Walau bagaimanapun, suhu persekitaran di kawasan kami yang agak sejuk membolehkan halia ini boleh bertahan hidup lebih lama, walaupun sememangnya pertumbuhan halia tersebut akan sedikit terbantu. Demikianlah tadi 5 perkara yang harus kita lakukan dalam usaha untuk mendapatkan hasil halia yang terbaik, dengan syarat halia tersebut tidak diserang oleh penyakit halia bawaan bakteria yang sememangnya amat sukar untuk dikawal. Dalam pertemuan akan datang, mungkin kita akan bercerita pula tentang penyakit halia bawaan bakteria ini yang mana sehingga sekarang belum adanya perawatan yang benar-benar berkesan untuk merawat penyakit ini. Sekian, terima kasih.